serta bagikan ratusan paket bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu dan penghuni panti asuhan serta pondok pesantren di wilayah hukum Polres Sorong Kota yang sedang menjalankan himbauan tinggal di rumah. Ratusan paket sembako dibagikan serentak kepada warga kurang mampu di Kota Sorong, bertujuan membantu warga yang tidak lagi menjalankan aktivitas keseharian untuk menafkahi keluarga akibat anjuran tinggal di rumah. Pembagian bantuan dilakukan door to door untuk memenuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jadi kemarin kita melaksanakan door to door juga, bukan kita mengumpulkan ya, karena dilihat situasi seperti ini, kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan atau mengumpulkan masyarakat. Jadi kita pelaksanaan kemarin door to door dan kita sudah sesuai dengan data yang sudah kita terima dari tingkat humas untuk penyaluran bantuan tersebut. Sasaran yang diberikan masyarakat itu? Ya, masyarakat yang jelas, masyarakat yang terdampak ya, yang mungkin pengusaha pelaku ekonomi kecil ya, masyarakat buruh terutama di sini yang terdampak ya, dengan situasi seperti ini tidak mendapat penghasilan lagi, yaitu yang prioritas kita termasuk juga kepada pondok pesantren ataupun yatim piatu terutama itu. Anggreni Sumbung, CWM Channel.